Kemudian saya ingin sampaikan bahwa sasaran puasa itu adalah dari musiam, kamagum, masalagum, tapa hari, saya memang harus mampu langsung kurikulum tempat itu ya. Jadi sasaran orang, sasaran dari Allah adalah dina'a manun. Saya sudah menyiapkan ini berpresnya. Tapi memang insya Allah iman. Semua dalam keadaan ber. Di samping sasaran tetap mempunyai tujuan. Alakun tak takut. Kalau bahasa akademiknya di sini implementasi. Kalau saya sebutkan ada banyak sekali. Tapi nanti selesainya sampai berapa enggak tahu. Pas. Katanya kalau ingin sukses ya ikhlas. Ikhlas pun masih harus dikuatkan kata Pak Udi. Ikhlas yang bertanggung jawab. Belum ikhlas, ikhlas, ikhlas bertanggung jawab waduh lain. Ikhlas. Kemudian yang kedua, tunduk atau patuh. Jadi orang takwa itu cirinya ya taat. Kita bilang hai semua kunta, takut kepada Allah di mana kita ini berada. Patuh. Patuh dengan aturan yang ada, patuh dengan ketentuan Allah dan begitu. Adik-adik juga begitu ketika ada peraturan di keluarga dari bapak ibu, setiap anak sebelum berangkat sekolah harus mandi, ya patuh. Juga bagi keluarga, termasuk hak dan kewajiban dijaga. Orang yang bertakwa itu mempunyai ciri ibadahnya selalu dijaga. Innillahi rabbil alamin. Kita bersyukur bahwa jadi apa-apa. Insya Allah begitu. Nah, selalu menuntut ilmu atau mengaji ilmu. Saya balik dari nomor 6, ciri orang takwa itu adalah selalu menuntut ilmu. Dasarnya apa? Dasarnya dalam surah Al-Isra 36 yang pangapunten mangke pun cek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka ilmun bihi. Inna sam'a wal basara wal fuada qalu qulu mas'ula. Dan janganlah melakukan sesuatu kalau tidak tahu ilmu pengetahuannya atau ilmu yang sesuai yang dikuasai.